giliran kedua. Enggak ada. Sekali-sekali aja. Iya, betul. Nanti bisa jadi ketika makanan yang kita makan sama kita foto itu agak sedikit berbeda. Berbeda dalam hal mungkin tingkat kematangan. Nah, jadi fotografer itu punya hak ya, kayak saran misalnya gini. Misalnya motret sayuran. Nah, kalau sayuran itu masak matang, berarti warnanya sudah tidak menarik, sudah matang, sudah kalau misalnya kangkung, kalau sudah masak matang kan jadi hitam, padahal kita butuh warna hijaunya. Nah, itu kita bisa ngomong ke food stylist-nya atau ke yang masaknya. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, ini tolong dimasak setengah matang aja atau cuma dikasih air panas diangkat seperti itu. Jadi, sehingga ketika kita motret itu menarik. Jadi, memang dari awal tampaknya itu harus semua serba sudah kita pikirkan. Baik itu pirantinya, background-nya, lighting-nya dari awal seperti itu. Jadi kalau kita mau mendalami sebenarnya sangat menarik. Oke, dalam memotret fotografi itu kan kita memotret benda yang mati. Katakanlah semua direct ada di kita. Jadi gimana dia bisa jadi tiga dimensi atau dua dimensi sekalipun itu ketika kita membuat makanan atau benda itu jadi menarik. Nah, gimana bisa menarik? Itu kan ada banyak faktor. Bisa dari lighting-nya, bisa dari komposisi angle, dan bisa dari pada saat presentasi. Dan tidak semua makanan itu ditampilkan selalu menarik. Kalau kita memotret yang bentuknya jelas, katakanlah
cookies, kue, itu mudah karena bentuknya sudah ada bentuknya. Tapi ketika kita mau lihat pecel atau rujak timur, itu kan susah sekali karena bentuknya sudah tidak beraturan begitu, sudah numpuk begitu. Tapi kita bisa menyiasati dengan gimana mengaturnya supaya menarik. Nah, kalau sudah mengaturnya, itu tugasnya food stylist. Mungkin untuk memotret makanan, biasanya kita tentukan dulu, kita mau pakai F berapa. Nah, untuk ini saya menaikkan yang lampu dari belakang itu. Saya pakai F8, jadi kita cari dengan asal 100 F8. Model yang jatuh, nanti itu yang tercapture di kamera. Seperti itu, jadi persis ya? Iya. Ya, kalau yang di area silahkan kan persis, tapi kalau ada geser-geser sedikit lah. Ini masih 22, berarti pokoknya masih berusaran. Dikurangi. Berapa, Pak? Tadi saya maunya 8. Ini tadi ketemunya 22, berarti kan pokoknya kebesaran saya kecilin. Oh, maunya F-nya 8? Iya, mana aja 8. Masih 11. Masih perlu, ini ada bagian kurang. Oke. Gelap, ada bagian terang. Nah, jadi sudut dari payung ini terlalu mungkin, jadi karena lukip, jadi maka bagian jatuhnya cahaya lebih ke bawah, lebih lebar. Nah, jadi posisi payung pun harus pas. Nah, kesulitan memakai payung seperti karena bidangnya lebar, kita harus jatuh persis presisi di objek. Nah, ada bidang gelap. Nah, bidang gelap ini, nah, apa yang terjadi ketika kita punya satu lampu? Nah, kita gunakan cermin tadi untuk memantulkan. Atau kalau kita punya dua lampu, lampu kedua nanti buat filmnya. Jadi itu. Sebenarnya sih idealnya motret itu pakai tripod. Cuman ini karena buat cepat aja. Karena kalau tripod pasti lebih presisi, maksudnya angle-nya bisa kita diskusikan bareng, terus resiko shake-nya juga sedikit, hampir tidak ada bahkan. Pak, itu kecepatannya berapa? Proses penuaan optik itu paling sering kita jumpai di lensa-lensa manual, lensa-lensa yang lama seperti kalau Nikon AI atau IS itu rentan sekali di itu. Terus yang ketiga mungkin adalah masalah kita cek fokus saja, akurasi fokusnya, back fokus, front fokus. Nah, kira-kira antara 3 sampai 5 tahun yang lalu masalah ini cukup serius, yang namanya back focus sama front focus, terutama terjadi dengan third party seperti Tamron. Tamron 1750 itu lensa yang banyak sekali orang pakai, tapi juga banyak sekali case back focus front focus. Nah, saya pakai di f5.6, saya nembak jarak misalnya sampai ke tripod ini yang fokus yang di belakangnya, yang jarak limas yang di belakangnya, padahal saya yakin kamera saya sudah fokusnya sudah tepat. Thank you.
bisa geser ke peserta dulu ya. Yuk. Speakernya bisa gantian, ini persiapan speakernya. Cedung untuk melihat dari depan itu baru berapa kilometer? Kecuali kita mau improvisasi fokus tengah, berarti tapi depannya jangan tapi dominan, karena ketika dia dominan di objek itu ada dia yang jadi fokus utamanya. Seperti itu yang untuk pertama. Tapi soal sebenarnya komposisinya sudah pas, kurang sedikit, kurang lebar sedikit aja. Begitu. Ya. Foto ini kalau dari sisi ambience, merasa dia dapat mewakili semuanya. Tapi terlalu banyak yang disampaikan. Artinya foto itu kan harus ada focus of interest, ada yang satu yang dominan. Nah kalau ini jadi kelihatannya, kecuali kita mungkin foto set menu. Yang menunya macam-macam, yang harus tajam semua, harus suasananya kelihatan semua. Masih mungkin dianggap tidak terlalu penting, sehingga biasanya ketika kita memotret makanan, ya sudah, fotografer itu hanya akan memotret makanan yang tersaji begitu saja. Dia mungkin hanya akan sedikit mengatur-ngatur, tapi hasilnya nanti tidak akan semaksimal ketika kita menggunakan seorang food stylist, karena bagian dia, porsi dia adalah untuk mempresentasikan makanan itu. Dari mungkin yang makanan sama sekali tidak menarik, bagaimana caranya makanan itu bisa menarik dan bisa mengkomunikasikannya dengan fotografer bahwa saya maunya makanan ini fokus di ininya, fokus di ininya, fokus di ininya. Nah, untuk jadi seorang food stylist itu tentu saja pengetahuan tentang kuliner, pengetahuan tentang bahan, karakteristik bahan, kemudian seni. Kalau saya pikir sentuhan akhir adalah seni, karena ketika kita bicara pekerjaan kreatif seperti ini memang tidak ada ilmu pasti, ilmu yang benar-benar seperti matematika bahwa kita taruh ini di sini hasilnya begini, itu tidak akan seperti itu, karena setiap makanan punya karakteristik masing-masing dan kita akan menonjolkan apa dari makanan itu. Oke, tanpa berpanjang lebar saya akan mungkin tunjukkan beberapa karya saya. Nah, seperti ini. Saya ingin menonjolkan di saus untuk di egg benedict. Dengan begitu biasanya saya tidak memakai, sebagai food stylist biasanya tidak memakai benar-benar real sausnya. Kadang kita bisa memakai bahan-bahan yang fake, karena kadang saus itu terlalu encer. Ketika kita tuang, dia langsung turun. Padahal yang kita mau, kita pengen memperlihatkan efek bagaimana saus itu meleleh, bagaimana ketika orang melihat foto itu, oh yummy gitu ya. Kemudian untuk yang ayam, saya pikir ayam tidak terlalu sulit untuk di styling, kemudian untuk di foto juga, karena secara bentuk juga sudah tampak. Hanya saja mungkin yang perlu diingat, kalau seperti gorengan ayam dan lain-lain, kita perlu beri sentuhan glitter ya, untuk menunjukkan bahwa ini makanan renyah, makanan ini makanan gorengan gitu. Nah, biasanya yang ideal kita harusnya memakai glycerin, larutan minyak, tapi dia bukan sifatnya dia menempel, tidak seperti minyak goreng. Kadang untuk gampangnya kita pakai minyak goreng, tapi sebenarnya itu kurang bagus, karena ketika minyak goreng itu kalau kemudian nanti fotografer lama mengcapture fotonya, minyak itu akan turun, dan bahayanya ketika makanan itu adalah makanan berkuah, minyak itu akan turun ke kuah dan akan menimbulkan bercak-bercak minyak.
kecuali memang untuk hal-hal darurat kita bisa pakai minyak. Kemudian untuk ini saya ingin menggambarkan bahwa ini adalah makanan-makanan kecil, makanan-makanan kanapé. Nah, di sini karena makanannya itu sudah tampak menarik, sehingga sebagai food stylist kita harus bisa memutuskan bahwa kita tidak perlu butuh banyak properti. Justru kita tonjolkan di makanannya itu sendiri yang sudah cantik, sudah lucu. Nanti kalau kita terlalu banyak tambahkan properti, bentuk makanan itu akan tidak tampak menonjol lagi. Next. Nah, kalau yang ini, saya ingin menonjolkan bahwa proses memasak makanan ini seperti red velvet yang di sebelah kanan itu, bahwa dia memakai loyang, sehingga saya cukup mengeksplor cupcake itu di dalam loyangnya tanpa ada perlu tambahan properti apapun, kecuali saya memakai foreground di depan hanya untuk sebagai fill warna aja supaya tidak flat. Kemudian untuk yang ikan bakar itu, saya ingin menunjukkan bahwa ikan ini prosesnya dibakar, sehingga saya sertakan daun kering sebagai alasnya pada saat proses pembakaran. Dan hanya untuk dengan penataan seperti ini saja sudah cukup menarik itu, tanpa harus banyak properti. Ketika kita benar-benar memang bisa menyajikan makanan itu sebagaimana mestinya. Next. Nah, kemudian ini makanan berkuah. Bagi saya food stylist, makanan berkuah itu paling sulit dan sangat tricky. Karena makanan berkuah ketika kita tidak bisa menatanya dengan pas, makanan itu akan flat. Ada bahan, dituang air, ya sudah, begitu aja. Lalu apa yang mau kita tonjolkan? Nah, untuk makanan-makanan seperti ini memang sangat tricky, sangat harus kita perhatikan detail-detailnya, termasuk kalau saya bilang, saya biasanya mengganjel bagian bawahnya. Saya ganjel. Kalau untuk bahan ganjelnya apa, itu masing-masing food stylist biasanya punya ini sendiri, punya kegemaran sendiri. Ada yang suka mengganjelnya dengan jelly, dengan agar-agar. Karena ketika agar-agar itu sebagai pengganjal, dia nanti ketika ada makanan yang perlu ditonjolkan seperti di sotomi itu ada kroketnya, ada dagingnya, kita bisa tusuk. Nah, jadi untuk makanan-makanan berkuah begini, tusuk menusuknya ini agak banyak. Di banyak bagian itu semua ada tusukannya. Saya pakai tusuk gigi, pakai apapun lah, yang intinya bisa untuk menonjolkan makanan itu tapi tidak terlihat gitu. Nah, ada yang memakai agar-agar, jelly. Saya biasanya memakai lontong. Murah meriah, tinggal pasang, tinggal ditutup. Jadi saya tutup dengan lontong itu, saya taruh bagian bawah, kemudian atasnya tinggal saya tumbuk. Kalau mie ya mie, kalau daging ya daging, tinggal saya tusuk bagian bagaimana, sehingga ketika nanti mungkin saya perlu menggesernya pada saat untuk mendapatkan komposisi terbaik, makanan itu tidak berubah. Karena itu tadi, makanan berkuah sangat sulit ketika digeser sedikit oleh fotografernya. Kalau kita letakkan makanan itu begitu saja, pasti bubar jalan dan kita harus menata lagi ulang. Sama juga untuk memberikan efek shiny-nya, tetap harus dioles. Tapi perlu diingat itu tadi, bahwa makanan berkuah kalau kita oles dengan minyak, dan ketika fotografer itu mengcapture makanan itu butuh waktu lama, minyak itu akan turun dan akan menimbulkan bercak-bercak, bentol-bentol di kuahnya, dan itu kelihatan banget kalau itu mengganggu, annoying. Next. Nah, ini mungkin hanya gambaran bahwa apa yang sudah saya kerjakan selama ini sebagian seperti ini. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa food style, profesi food stylist, food photography, food photographer itu sebenarnya peluangnya sangat besar, pemainnya tidak banyak. Dan ini kerja seni yang sebenarnya kita akan tahu apa dan bagaimananya ketika kita semakin sering belajar, semakin kita sering eksplor, semakin sering kita mencoba. Nanti kita akan tahu sendiri, kalau dalam bahasa Jawanya, setelahnya kita tahu ini mesti diapain, ini mesti diapain, ini mesti diapain. Gitu aja.
supaya tidak berpanjang lebar, mungkin langsung ke praktek. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Tadi dikatakan kan untuk sini peluangnya besar, tapi jadi itu tuh apakah ada pendidikan formal dan informalnya itu bagaimana? Oke, sebagai gambaran untuk Bapak, saya background formalnya adalah sarjana teknik elektro. Tahu pasti semuanya, karena gak matching, gak ada hubungan sama sekali. Sama dengan Bapak tadi, saya kecebur di dunia makanan ini, tapi akhirnya saya menikmati, saya merasa ini sekarang passion saya. Artinya bahwa gambarannya adalah tidak ada pendidikan khusus untuk seorang kustalis, karena sampai saat ini pun sekolah untuk menjadi seorang kustalis gak ada. Biasanya kita akan menambah pengetahuan, menambah wawasan kita lewat media internet, karena sekarang kan sudah banyak ya di share gitu. Trennya sedang kemana, kemudian apa sih sekarang yang lagi tren, mungkin untuk background, untuk properti, kayak gitu. Sekarang trennya kalau untuk background, orang larinya, kalau dulu lebih ke Chinese style yang rame, yang riweh, yang banyak macam-macam. Nah sekarang orang lebih ke Eropa, ke Amerika, yang kita main something yang natural seperti kayu. Kemudian nanti kita mungkin pakai meja-meja bekas. Nah, trennya sekarang seperti ini. Nah, seperti itu tidak ada sekolahnya. Jadi ya, itu tadi kita coba-coba terus, kita eksplor terus, dan sambil kita mengupdate apa yang sedang tren sekarang, apa yang memang sekarang lagi digemari. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ini aja ya, supaya tidak membuang waktu. Silakan. Biar kita bisa ngerti ada perbedaan dengan dua tiga rakyat dengan alat yang kita pakai, dengan apa aksesoris yang kita gunakan. Oke, yang kami dulu apa sih nih? Pakai trigger. Ya, trigger. Nah, nanti saya coba praktek semuanya dulu. Nanti setelah semuanya, baru nanti silakan teman-teman mencoba. Nanti dibagi dua kelompok. Nanti setelah itu di split lagi. Standarnya ketika kita memotret dengan klien, itu memang sebaiknya kita memotret dengan langsung berhubung sama laptop atau apapun lah media. Jadi dia tidak perlu melihat dari kamera kita, dia cukup duduk samping kita, lihat ke laptop, oh ini udah pas, oh kurang apa. Jadi setelah oke, dia tinggal menunjukkan, oh saya mau file nomor ini, selesai. Itu kalau klien menunggu. Kalau klien tidak menunggu, lebih enak lagi, gak usah pakai tiba-tiba langsung kamera, kita kasihkan. Jadi sampai sekarang, saya tidak tahu wajahnya, dan dia juga tidak tahu wajah saya, cuma saya percaya itu terjadi. Itu. Ini background kita memakai kulit kayu. Kulit kayu cenderung untuk lighting akan ruam, tapi ketika lightingnya kita pun tidak pas, akhirnya tidak jadi anu sekali, menonjol sekali. Jadi yang pertama saya coba pakai basic lighting, yang kedua nanti ada sedikit air pump. Oke, jadi ini saya sedikit lalu, bahwa memotret makanan itu jadi tugas stylist menatanya, arahnya kemana, terus nanti hiasannya gimana, dia tugasnya dari food stylist. Nah kalau makanan seperti ini lebih menarik kalau kita ambilnya dari agak atas supaya lebih kelihatan bentuk dimensinya dari situ. Dan biasanya ini seharusnya dikasihkan makanan-makanan dari foto itu kadang juga. Boleh, kalau mau melihat silakan.
dari mulai menata, terus ya cuma itu doang, pertama yang banyak dan tahu ada referensi buku atau website. Oh, buku banyak website. Saya pikir kita klik di Google aja keluar banyak. YouTube juga ada. YouTube banyak, jadi tinggal kita memang harus rajin. Cuma pada akhirnya tetap aja passion sama talenta ya. Kita melihat gambar tapi untuk eksekusi kadang kan tidak seperti yang kita bayangkan. Yang disebutkan ibu tadi di sini tahunya dari mana gitu? Biasa dari trial error. Nah, kalau di sering itu memang sudah standarnya. Standarnya untuk bikin. Tapi kadang juga ada shiny, dia. Bikin glitter itu memang itu. Dan ketika kita itu dapatnya di mana? Dari mana? Enggak, belinya juga. Oh, belinya. Banyak gitu. Ada di media kok ya. Oh, di toko lapak, Alvia, Alvia. Cuma memang untuk di Surabaya tidak semua toko lapak ya. Kadang-kala peralatan-peralatan kayak itu bisa juga didapatkan di toko-toko kamera atau di komunitas-komunitas seperti fotografer yang dia akan jual ice cube yang fake atau palsu. Kayak gitu, aksesoris-aksesoris tambahan itu biasanya di situ banyak. Kayak di efek asap pada minuman itu ternyata kalau asap emang bisa asap dari sendiri, tapi itu cuma sebentar. Nah, di Prima Color itu ada jual tetesan yang bisa keluar asap dan bentuknya macam-macam. Jadi kita foto sudah ada asapnya, dan itu tidak beracun. Dan emang rata-rata glycerin juga nggak beracun? Enggak, karena glycerin itu termasuk dipakai buat pembuatan ini gula-gula fondant yang sekarang cake di cover itu kan. Nah itu kan kelenturan konek, harus bisa masak, bukan cuma masak. Kalau masakannya ini dia harus matang sekali atau setengah matang itu bisa ditentukan. Oh iya, nah, baik. Seperti sayur ini, ini aja karena tadi nunggu agak lama. Sayur hijaunya tadi saya masukkan ke air panas lalu saya angkat, tapi karena kita nunggu lama dia sudah kena proses oksidasi hitam juga. Jadi tidak harus masak full ya? Enggak, sebaiknya kalau memang untuk foto makanan, sebaiknya memang targetnya tidak untuk dimakan. Targetnya untuk visual, jadi ya memang enggak matang. Kalau lapar gitu? Itu masalah Anda. Mulai sangat kira. Sama napkin. Kita tuang. Kita pengen efek lelehannya tapi nggak langsung turun. Nah, itu ditambahin apa kok kalian? Bisa tepung kanji, bisa tepung maizena. Ya sama lah kayak kita bikin saus-saus pada umumnya itu. Cuma warnanya nggak berubah gitu aja. Iya. Bahkan kalau memang itu, kita bisa bikin saus-sausan itu ya cuma dari tepung maizena. Tinggal kita sesuaikan aja misalnya saus strawberry ya berarti. Asal benar-benar looks like real gitu loh, jadi nggak kelihatan kalau itu nipu. Jadi ini konsumsi mata ya, bukan konsumsi ya, perut. Ya. Ini konsumsi mata, jadi. Kalau Pak Wahyu berani boleh. Kalau shopping shoppingnya ada selera. Yang penting selera, tapi sebenarnya dia foto itu memenuhi tiga pemenang setengah dari frame, setengah dari frame. Oh, dia semua desainer. Iya. Itu biasa di. Ini kebetulan cuma salad oil. Salad oil. Iya. Dan nanti biasanya kalau untuk area personal, dia cerita. Tapi kalau misalnya ada klien, tanya mau yang apa? Iya, ada request. Karena ada beberapa resto itu senangnya sama dokter sempit. Tapi ketika saya mengerjakan buat baju Nomosko dan beberapa produk Sanko, Bumun, dia pengen, saya pengen tajam semua. Tergantung bridge-nya, biasanya nanti kalau klien, wah. Nah, tren untuk saat ini, serbet-serbet yang aut-autan begini justru disuka. Oh gitu, ya. Semakin tidak rapi, semakin oke. Tapi tidak rapinya juga masih dalam batas yang bukan aut-autan banget. Nah, kalau kita tidak bisa menata, setidaknya kita bisa kasih saran.
misalnya perata-perata, utamanya ide, jadi kolaborasi. Update trennya dari mana? Internet juga. Internet juga pasti. Ya, sekarang kan, orang suka donahai. Nomor satunya Google, jadi berapa tren? Jadi misalnya bisa pakai Google, bisa komen di TV, jadi bisa dapat semuanya. Iya, yang patut semangat itu delicious. Iya. Pak, kalau kita seperti kita yang keluar yang makan, ini kan tujuannya kan kayak untuk perusahaan. Terus kita keluar kuliner, kita bawa menu fresh terus bawa cermin. Iya, karena cuma kadang kalau mau ada ribet ya satu aja sama cermin. Itu harus pakai apa namanya? Backstand kecil atau itu glitter itu? Iya. Ini salad oil aja. Kalau buat pesawat karena kebetulan kan makanannya nggak berkuah jadi it's okay kita pakai minyak goreng pun nggak apa-apa. Ada cahaya terus cuma cermin. Iya. Sebenarnya ada bagian gelap yang benar-benar restoran. Kayak aksesoris supir itu harus disesuaikan dengan yang punya restoran atau bisa? Oh iya, tentunya kalau kita misalnya memang sebagai profesional fotografer kan pasti kita akan ini dulu kan ke dia, nanya dulu dia maunya apa gitu, maksudnya dia mau stylenya seperti apa. Ketika misalnya mereka membebaskan itu berarti terserah kita kan, terserah kreativitas kita, otomatis ya kita bawa properti sendiri. Biasanya food stylist itu yang punya properti, jadi kita jarang menggunakan propertinya resto, propertinya karena biasanya properti resto itu besar. Karena kan untuk porsi makan, sementara kita porsinya porsi foto. Kalau kita letakkan di sini piring yang besar sekali, susah nanti akan mencari komposisi terbaiknya. Paling-paling nanti akan di crop close sekali ke makanan, hanya itu saja. Kita tidak bisa menunjukkan kalau kita pengen misalnya foto ini tampak ambience di sekitarnya, kan tidak bisa kalau piringnya terlalu besar. Biar iya. Kalau apa namanya minuman, karena perlu semprot supaya nggak netes. Biasanya campuran gula. Ya sebenarnya juga saya perlu semprot pinggirnya. Emang naik kan, tapi dia lebih bertahan lama. Ya itu untuk membuat efek embun. Embun. Kadang itu tadi kalau mau dimakan kalau senang bodohnya dia mau gula. Tapi kalau biasanya ini sudah beracun. Sudah dipegang berulang-ulang. Kalau ini mau mati, mau ngicipi, tidak apa-apa. Jadi ini. Dia ada pergi sana. Oke. Nah, dengan satu lampu dari belakang jauh tampaknya, ada bagian gelapnya. Nah, bagian gelap ini kita bisa memakai lampu kedua, fill-nya, atau kita memakai cermin, karena kita coba pakai cermin. Langsung hadapan, jadi ada sudut sedikit, sudutnya bebas. Iya, jadi ada sudut jika dimensinya lebih kelihatan.
Ini lampu kedua saya buat di 5,6. Cuman cenderung lebih flat. Oh. Anu selera sih ya. Samping dari side-light. Dari side light sini. Tetap aja butuh reflektor di bagian sininya. Maksudnya main LED-nya dari samping juga boleh. Boleh. Tergantung selera. Tergantung selera. Tapi yang penting di mana foto itu beda berdimensi. Satu lighting yang sederhana, basic. Jadi dengan dua lampu kita membuat foto makanan. Nah kalau kita pakai ini sama, kita samakan 8, otomatis F-nya akan naik satu stop karena sama. Dan hasilnya adalah rata, flat, kayak pas foto, kanan kiri sama. Padahal foto yang berarti ketika ada dimensi, ada perbedaan cahayanya, ada sisi gelap, ada sisi terang. Tapi gelapnya juga tidak terlalu ekstrim. Seperti itu, jadi ada dimensinya. Oke, okay. Ini kita sudah coba pakai payung. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin apa enggak? Misalnya pakai pedalite gitu ya? Sangat mungkin kan? Tinggal maksudnya lebih gampang ya? Iya. Ya, tapi tetap kita ukur berapa output dari continuous light-nya itu. Jadi tetap ada rasio perbedaan. Dan misalnya dua continuous light. Ini harusnya hari ini kita satu continuous, tapi hari ini kita dua flash light. Mungkin. Sorry, oke. Okay. Kesempatan pegang kamera lensa ada ya kurang lebih beberapa tahun terakhir, dan akhirnya saya banyak karena banyak terlibat di jual beli ya, akhirnya saya sedikit banyak paham kurang lebih lihat kamera, lihat lensa sekilas gitu, apa yang mesti kita perhatikan pada saat kita mau beli atau mau jual ya, terutama di barang-barang second. Kalau dari saya pribadi, dari pengalaman saya perhatikan sebelum saya beli itu, saya mau tahu usernya ini sebelumnya siapa. User itu akan memberikan kita info yang banyak tentang kondisi barang tersebut. Karena cara pakainya user, terus cara dia merawat, cara dia memperlakukan barang itu menunjukkan pada akhirnya akan membuat nilai dari barang itu bisa tinggi, bisa rendah. Terus saya juga biasanya perhatikan kalau mau ambil barang atau mau jual barang itu semakin muda umur barang itu otomatis ya nilainya akan semakin tingginya. Terus juga kita pertimbangkan lagi pada saat kita mau ambil barang itu kita beli dari dari online atau dari teman atau dari pedagang atau dari siapapun, bisa dari berbagai macam source gitu. Nah biasanya sih kalau kebanyakan di tempat kita di Indonesia sekarang ya, saya perhatikan komunitas-komunitas kan banyak sekali bermunculan dan mereka cukup sering bosan dengan gearnya terus dijual, dan dijual di dalam satu community sesama teman atau juga dijual online, baik itu di FM, di Kaskus, dan lain-lain tempat gitu. Nah, biasanya kalau sudah banyak jual beli, akhirnya mereka lama-lama istilahnya apa ya? Ya ini sebagai side jobnya mereka. Salah satunya saya sendiri juga awalnya begitu. Dan kita akhirnya create satu kriteria. Secara umum kalau barang bekas itu kita nilainya bagaimana gitu? Kita membuat satu penilaian. Dan ini cukup berlaku secara ya de facto berlaku di antara online community. Yang pertama sih biasanya kita sebut kondisi yang min. Kondisi min artinya kondisi yang the best ya, dari kondisi barang itu ya. Itu baik dalam hal pemakaiannya, dalam hal kelengkapannya, dalam hal kondisinya. Semua kondisi barang itu menunjukkan ciri-ciri yang mendekati baru. Nah biasanya kalau kondisi kayak gini orang-orang jualnya ya cukup tinggi. Mereka akan pasang harga yang mendekati harga baru, tergantung dari
model apa yang dia pegang waktu itu. Tapi kalau modelnya memang misalnya kurang banyak diminati ya biasanya jamur. Nah kalau kita tidak bisa tidak care dengan lensa kita, apalagi pas musim hujan, kelembapannya turun naik sampai di atas 9. Thank you.